kawan kau tadi dia kena, dia melanggar, dia melanggar. Yang mana tuh? Yang mana? Tinggi-tinggi. Yang baju jauh tinggi tuh? Baju jauh tuh. Iya. Cewek. Jadi sekarang oke sudah. Rawatan tuh. Dia kena rawat tuh. Bau nggak? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan saya, dengan tim Paranormal Keningau. Lucu banget. Baik. Baik. Dia pantau sana. Dia sini lah jalan. Tak apa ya. Ada siapa ada bayi? Tidak ada. Siapa sana? Siapa? Duduk. Sedap. Sedap. Masih betul kan? Tidak. Kursi salur biar salur dia bukan anak kosong yang melanggar itu yang awal melanggar jadi dia goyah kalau berkutat di atas padang baru berkutat tepat nih. Gini. Betul. Oke, sekarang kita berjumpa dulu yang kedua akan tadi. Apa perasaan kita? Nah, kita bermula dari kawan yang pertama kali dulu. Apa perasaan? Ada aku nampak di bambu lah. Nampak di bambu. Apa yang kita nampak di bambu? Kita cerita apa dia? Ada warna hitam. Warna hitam, berbulu. Hitam, iya. Ah, hitam berbulu, oke. Dan setelah kan? Di sini. Tahan dulu, di sini dulu kita. Apa yang kita punya perasaan di sana? Jujur saja, sejujur-jujurnya, tak payah tapuk-tapuk. Cakep lah. Ya, cakep saja. Udah oke juga. Macam mana? Oke juga. Oke juga, ya, yang keadaan sana, kita cerita dulu keadaan sana. Apa yang kita nampak sana, ada kita nampak atau tidak? Jujur saja? Tidak. Tidak? Yang dia sedang nampak? Oke. Oke, sekarang kita jumpa akan kedua bernama Jordan. Dan di sini kita sudah siap. Jadi, oke kita lanjut, jom kita saksikan uji nyali part kedua. Dulu. Mari sini, mari. No. Ini bawa lampu kita. Papik sama dia punya keberanian, dia macam tidak seberapa takut. Betul. Oke, apa perasaan kita tadi? Saya mula-mula saya pusing-pusing, tinggal-tinggal. Lepas itu saya ada cobalah panggil-panggil macam biasa kan. Jadi mula-mula tiada juga. Jadi lepas saya turun naik ke atas, turun sini, baru ada bunyi benda jatuh. Benda jatuh? Nah. Macam mana? Kuat jatuh benda jatuh? Macam ranting lah. Macam ranting? Oh, macam ada yang seolah-olah berjalan gitu. Oh, macam wow. Dari atas. Dan selepas itu ada lagi yang lain? Selepas itu, dia macam ada angin lah. Angin? Oh, itu angin secara tiba-tiba lah. Rumah pun naik. Oke, kita akan yang peserta seterusnya kita saksikan. Oke, nah inilah ada peserta yang seterusnya dan bernama siapa kita? Nama saya Ici dari kru dari tim kru. Dari tim paranormal keningau ya. Oke, kita ada pengalaman kayak yang begini? Pernah, tiada. Dan kita sekarang mencoba lah. Ya. Oke, jom kita saksikan. Enak karena mengganggu. Saya jangan kabar. Saya cuma mau baik misteri yang ada di dalam hutan ini. Dan saya minta maaf karena mengganggu. muncul. Oke. Oke. Kenapa pasuk di belakang kuku? Tunggu-tunggu di bambu, bisa ada berjalan-jalan. Adaan? Ya. Kita telah selesai yang uji nyali ketiga. Tadi bahasan tadi macam mana? Ada anu lah, ada apa itu? Sama ada berjalan-jalan di sini sejak di bambu tuh. Di bambu. Ada angin sama goyang-goyang lah itu, ya, daun-daun ya. Satu tempat sih ya? Ya, satu tempat sih ya. Wow. Oke, sekarang kita masuk ke uji nyali terakhir. Ini antara ketua lah dalam tim Keningau Paranormal. Oke, sudah tiga. Oke. Mas kenal dulu pas siapa kita. Nama saya Yus Tanker, jadi saya merupakan peserta yang terakhir untuk malam ini. Apa-apapun kita tunggu sajalah. Ya. Oke, ready? All the best. Oke, Pak. Penat. Assalamualaikum. Maaf kalau mengganggu. Ini adalah salah satu cabaran yang aku tempuhi untuk malam ini. Jadi kalau kalian ada, kalian coba untuk berinteraksi. Kami punya activity sampai di sini saja, dan kita sudah membagi pengalaman. Kita tanya dulu dengan kita punya ketua tim dulu. Ketua tim, ini antara ketua tim kita adalah Keningau apa? Paranormal Keningau. Macam mana kita punya activity hari ini? Kira positif. Sebab saya kagum ada sama peserta ada, kira berani dorong beli tahan ya. Dan kita pun ada tamu juga di sini. Tamu kita ini Tasa sama dia punya kawan-kawan sini, kita dekat-dekat. Ini tadi dong pun ada ikut, tapi Tasa tidak ikut uji keberanian dia dengan. Dia juga di sini dia punya apa? Dia punya aura-aura sini. Okay. Terbaik. Terbaik. Video kami sampai di sini saja. Nanti kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Dan ini masalah kepercayaan, jangan dikait-kait. Ya. Yang mau percaya, tidak pulang kepada Anda semua. Oke, kita akan berjumpa lagi di video seterusnya.